Assalamualaikum, jumpa lagi bersama dengan Bagus Gamestone. Di kesempatan ini saya akan servis batu virus Persia, bosku. Di sini kita bisa lihat batunya tidak bagus, bosku. Oke, sebelum proses batu ini, buat yang belum subscribe, jangan lupa subscribe channel Bagus Gamestone. Dan juga klik tombol loncengnya untuk mengetahui video-video terbaru dari Bagus Gamestone. Untuk proses yang pertama, kita bakar dulu, bosku. Karena biasanya kalau batu virus pasangnya dikasih lem, bosku. Jadi kita pelan-pelan kita buka lem yang ada di ring, bosku. Di sini terlihat batunya masih ada lemnya, bosku. Kita bersihkan saja dengan memakai cutter, bosku. Kita lanjut saja dengan proses gerindanya, bosku. Jadi batu ini rencana mau saya bikin lebih kecil dari ukuran aslinya, bosku. Sekalian kita simetriskan bentuk batunya, bosku, supaya batunya lebih simetris. Dalam memproses batu ini kita harus sangat hati-hati, bosku, karena batunya memang susah untuk dipoles, bosku, karena gradasinya antara warna dan juga daging batu berbeda, bosku. Jadi bisa terjadi batunya nanti tidak akan simetris atau bentuknya tidak rata, bosku. Proses pengamplasan sendiri kita pakai grade 800 sampai dengan grade 2000, bosku, karena memang batunya ini tidak terlalu keras, bosku. Jadi kita harus hati-hati dalam mempoles batu virus ini, bosku. Finishing kita pakai dengan kulit, bosku. Jangan lupa dikasih dengan serbuk intan, bosku.
seringnya dengan memakai rubber dan juga kita kasih kit bosku supaya hasilnya lebih kinclong. Ini adalah ring perak bosku. Kebetulan ini ada ring perak yang tidak dipakai bosku. Dan ini adalah hasil setelah kita servis bosku. Kita bisa lihat batunya lebih simetris dan juga lebih kinclong bosku. Jadi rahasia poles batu Pirus itu kita harus hati-hati dalam memprosesnya bosku, karena batunya memang tidak seperti jenis-jenis yang lainnya bosku. Ini adalah batu Pirus Persia. Dan juga untuk ring ini pakai ring perak pesanan bosku. Oke, barangkali ada yang berminat bisa langsung WhatsApp saja bosku. Saya jamin batunya Pirus asli, bukan Pirus buatan bosku. Buat pecinta batu akik di Indonesia maupun di Malaysia atau di Singapura, saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa buat yang belum subscribe channel Bagus Gemstone. Dan juga klik tombol loncengnya untuk mengetahui video-video terbaru dari Bagus Gemstone. Oke bosku, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Games Lover Indonesia.